Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Under Armour dan Life Mask ya. Kita akan lihat perbandingan antara dua masker ini, yang mana yang lebih enak dipakai ya, karena dua-duanya ini sangat cocok dipakai untuk berolahraga ya. Jadi Under Armour ini bagusnya itu dia 3 lapis, dan ini juga sama juga, dia ada 3 lapis ya. Harganya yang nggak cocok, ini harganya Rp399.000, sedangkan ini harganya Rp150.000 ya. Oke, dua-duanya sangat cocok dipakai untuk berolahraga, untuk sepeda, atau untuk jogging. Kita akan lihat ntar seperti apa ya maskernya ini. Oke. Halo guys, oke, sekarang kita akan compare masker dari Under Armour dan masker Tomo ya. Apa kelebihannya dan kekurangannya dari masker ini? Kalau masker Under Armour ini kelebihannya dia lebih mahal, Rp399.000. Apakah harganya ini sesuai dengan kualitas dari barangnya, atau masker Tomo ini dengan harga Rp110.000 ya? Kita akan compare di mana kelebihan dan kekurangannya dari masker ini. Oke. Jadi kalau masker Under Armour ini bagusnya dia punya ini sih, logonya sih keren banget. Jadi dia desainnya seperti ini. Dia lebih lembut ya. Beda kualitas bahannya. Di kuping juga enak ininya. Ini kayak kain scuba atau kain scuba bukan ini. Sebelah dalamnya. Dan ini masker ini sangat cocok dan atau emang didesain untuk Anda berolahraga dengan menggunakan masker ini ya. Jadi Anda sangat cocok untuk buat Anda bersepeda, jogging atau fitness, sangat cocok untuk menggunakan masker ini ya. Sedangkan masker yang Tomo ini cocok juga untuk buat Anda untuk berolahraga atau bersepeda ya. Di sini kita bisa lihat, ini kita akan coba, kita akan compare maskernya ini, maskernya sport mask. Nah ini dia nih ya. Selalu diperhatikan ya untuk masker, menggunakan masker kalau kita pegang di sininya ada kawatnya. Kawatnya itu artinya bagian hidung kita ya, jangan kebalik. Oke. Okay? Dan ini dipasin. Wah, maskernya nyaman sekali ya, pakainya enak. Untuk penggunaan waktu yang lama sangat cocok, sangat enak dipakai. Nih, enak banget ya. Keren lagi, ada nomornya. Untuk napasnya enak, stylenya dapat, comfortnya juga dapat ya. Protection-nya dapat, style sama comfort itu dapat semuanya di sini ya. Ininya yang bikin keren. Logo Under Armour-nya, oke. Okay. Sekarang kita akan coba menggunakan masker Tomo ini. Masker Tomo ini kawatnya ada nggak ya? Ya, di sini ada kawat juga ya. Bagian atasnya ada kawat, artinya ini di bagian hidung. Dan di dalam sini dia sudah dilengkapi dengan filter karbon N95. Dan ini dia ada strapnya untuk di belakangnya ya. Kalau kita sakit, kita bisa menggunakan ini. Dan size-nya ini size L. Ingat size L itu untuk orang yang beratnya 90 kilo. Nih. Untuk size Tomo ini, Tomo juga ini enak juga dipakai. Sangat cocok juga buat Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah seperti berolahraga, jogging, bersepeda atau fitness, sangat cocok ya. Dari bentuk desain mirip-mirip ya sama ini. Mirip-mirip. Yang beda hanya harganya ya. Harganya ini Rp399. Dia udah dapat satu buah ini tempat masker. Dan masker Tomo ini dia dapat dua filter karbonnya dan satu buah ini apa buat di belakang kepala ya.
Oke guys, demikian review dari kami Ronatec mengenai perbedaan masker Under Armour, masker untuk olahraga, dan Tomo, masker Tomo. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.